Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa qawala amma ba'd. Hadratul ulama wal fudala, para alim, para kiai, para sepuh-sepuh bin sepuh Fatimah, panjenengan pun bintu tas dulu sebagai di akhlak Ustadz Abi Sri. Saya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan jajaran Suriah dan Kiriah Banong-Banong Neven-Neven Sedoyo Mawon bersani ngirit waktu ya dan yang PC pengurus cabang ini ya termasuk ngerangkep aku kurang wong lagi Abdul Fattah ya Daya Warga Binda Bapak Bupati, Bapak Ibu Wakil Bupati, Bapak Dandim, Pak Kapolres sing duwe gawe. Iso ngrawuhno mbahmu sekali kula gayane ra karuan. Kanjeng jajahan pengadilan pun iki singkat mawon nggih. Nggih. Bapak barbar derek kula sedaya sebangsa di tanah air yang berbahagia. Diriji sitok-sitok ra ora ban kaya wayah pilpres ae. Ya alhamdulillah ya termasuk bolo-bolo pasukan terbang Al-Mantap Cangkeng Batalion Sekawan Atus Doso. Empat sepuluh lah sekawan atus sepuluh lah. Kabelet miring tak kebelahi terbang rosane ra karuan. Alhamdulillah malam ini sakit kempal sedoyo nggih, sehat. Sehat, lahir sehat. Alhamdulillah peringatan esok Mi'raj. Esok niku para kiai NU maknane mlaku bengi. Berarti sedoyo mbon. Esok Mi'raj niku munggah aroja yang uju. Kula berarti mbon esok mbon. Mi'raj sudah selesai dan udah gendek merah, udah kasur merah, Pak Isyana sentunggai merah, baru tahu Pak. Tapi saya diberi nanti bukan itu. Pramula ngambil kata kagum, Subhanallah asri bi abdihi laila. Tak suaranya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu alladhi barakna hawlahu lil yawmin ayatina innahu as-sami'ul basir. Dan Quran itu kalau ada kata subhan, kata kagum yang di luar sehat mari be mergum kagum maaf ala titik-titik afil bi titik-titik semondok roh, seorang mondok roh 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 mondok paling suwe sang alam dunia mondok kok sama naik roh roh disik dinyai kalau Pak Pakar Pak Patah kalau Mas Arif ini dikira aku lah payu ragu dan aku ini belum Pak Arief, nekan wijin tidak kalau saya pidato ada enak kan? Ya Mbak Arief, nasibnya beda itu nasib ganti bupati kalau ada tikian Mbak dan Pak Lapuras, AKBP itu AKBP saya juga AKBP loh, aku kiai bolone polisi dulu saja lewat ada S2, S3, saya S5 kalau putin santri sampun sepuh sana kesannya kondusi banyak pendenteng lah ngomong lo nak ngomong tanah caranya buat nanti pendenteng pendenteng unang ngomong ya dibuka subhan namun kata kagum jauh banyak yang keluar
murtad karena enggak percaya. Sing bejo termasuk wong blu, wong Indo. Jauh kanjeng Nabi kok percaya Isra. Kendalane napa? Sing awal sinten? Mboten Kongres. Sing awal kanjeng Nabi Pak Kapolri napa Pak Kapolres? Senawal malaikat Jibril dan sejauh kayak apapun kanjeng Nabi sudah berubah menjadi dimensi malaikat. Lu nanti tandanya kesulang gitu sih bagus rapet malam akad supaya lu bingung apa bisa ngiyak tenang aja kawal kalau polisi kakak turu tekan gue nih tuh ya makanya caket dari Allah Ta'ala di mata Ramla dijujuk kanjeng Nabi lewati macem-macem terus kanjeng Nabi naik sowan ngalsane Gusti cekak alese kanjeng Nabi sowan pikantuk napa duren napa pikantuk serabi sing ora pate enak rasane peringatan semene akeh kok ngarep ana kangkung mulai ngene ngaji ten blura ditawani sego jagung masyaallah dinyek kok makan sego jagung ku marah. Tunggu nyanyian ni lori gumpa banget, jangan takut. Akan sekarang ada orang poso kok tirakat kok ngantek sedino sebagai orang mana? Ku bodoh, ngerawak, bodoh, ngebleng. Kali Nabi tidak ada ajaran ini sehingga enak. Pak Kapolres dan jangan lo, ente menggelur sing poso. Nah, poso sunat ya. Nara muka orang tak temoni, langsung muka. Seger ya, seger kalau mau lu sarapan. Dadah, dadah, kanjeng Nabi ku paling penak. Ya, siapa yang gue ya? Mana dukun, mana dukunnya bintu sih, sani. Memposo ke maghrib, kura itu buka. Kontennya sering ingin metu, mendung seminggu. Kok perang geblak? Polisi barang gak boleh poso sunat kan? Dulu ada Wakapolres, mentak-mentak. Kenapa? Polisi tidak boleh puasa, mungkin dekat dan ini ke anda. Kalau polisi puasa, orang budak maling. Orang geblak duluan. Betul, itu dua nolok. Pulau ini ingin jadi SMS tanggal 3 Rejab, dilalah dinanya Senin apa itu. Pulau ini yang Senin ke Mestiku, ya praktek. Niat puasa, dalu, ngasih taksin itu saya puasa. Sorokan itu saya puasa, tamu teko. Langsung, muka. Wis entuk niat, kaya niat mau main karen amal ini untuk hormati tak tahu untuk loro. Utawa rumah tangga pagi-pagi tidak ada kopi. Orang sana mau bojo ke di sejajar no karo kopi. Langsung niat pak, poso sunat niat esok. Mergo ora poso ya ora ana sing diombe, poso ya ora ana sing diombe, ora poso ya ora ana anggo niat poso. Petok apa Kapolres jalan pagi tiga muka delok-delok warungnya enak orang warungnya sendiri kena ke pinggiran disini pecel kembang turi bakulnya metu wedo umur wolong puluh lu anwak timbang nyawang muka itu contoh-contoh dan Pak Kapolres namanya nama kiai ya itu tak ngono bagus berkenan terlalu bukan berkenan yang memperkenankan Gusti itu kok kaya kiai dundang muan kalau anak-anak kali bagus saya orang dundang kok KBP saya ikut KBP SAG saya SAG sarjana alam gaib lu kelapa pertanyaan kuburan sih. Ya namanya ini ya man roh buka, lalu kayak kotak wajib ngono, ya kecilian lah. Lu miring akan babi sendiri, man roh buka man kalimah apa? Kira-kira malaikat tahu gak? Nah, kalau kedua, kira-kira tahu gak? Kalau tahu malaikat orang tahu mondok. Babi sini malah marah ini, siapa mengenang ini? Rombongnya. Rombongan yang sama nake, malaikat wajib nako ini. Malaikat jajan no kiai, malaikat orang tahu mondok. Mantap? Termasuk di Indonesia syukur dan
tadi nyanyiannya kok satu, tambahin Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya dari cinta orang Islam. Di sanalah aku berdiri untuk selamat. Indonesia tanah pusat, misalnya tak apa, misalkan kita semua, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Bahagia sendiri itu asalnya bila kala. Bahagia itu relatif, itu pahami ya. Bahagia niku mboten sing duwe kathah. Duwe kang ora tau turu ngitung ana glundak tangine ngitung. Sing duwe sawah sing susu. Lagune jare Indonesia Merdeka. Nanging wonge manusianya belum tentu. Anggo tak jak nyanyi nyanyi areng KSD ora gembira. Sorak-sorak bergembira. Bergembira. Sing wedok muni sing lanang meneng ora roh utang kuake untuk bebas kita Indonesia merdeka. Wonge ora wong merdeka kok pacar-pacar dikongkon karo sawah nganti jauh dekem barangnya dikongkong dhewe. Lha kok merdeka ayo. Wah, lagi di Blora. Padahal gue setiap malam hampir di Blora. Kakak Polres boleh tahu sekarang. Saya tahu tidak Pak Dandim tahun berapa. Masa Pak Yai pernah ke Blora. Sampai pojok. Pak Dandim kan kok paling naik kantor kok. Dandan. Oke, merah kasih nabi soal ngancangnya Gusti. Pun terus jamnya terus jari. Panjang nih Islam merah dia malam malam. Kalau kalau tak nyanyi no. Sampai sakit terus mau saya kasih. No, dua tujuh bulan Rajab hari besar umat Muhammad itulah hari Isra beserta Mi'raj tanda Nabi sebagai menang. Oh, dia. Ini jalur damai. Kanjeng Nabi nampi oleh-oleh sholat. Jadi orang Jawa itu pinter. Mungkin kok untuk kewajiban oleh-oleh. Enten mau ngomong oleh-oleh mangkel. Maka jengkel oleh-oleh kok terus ngaco. Orang-orang malah golek terus. Ini julen tunggalin siapa. Orang suruh dok itu mau. Bujukun di bujukun. Ya. Ya ge, oleh-oleh. Wong napa oleh-oleh wis seneng, makane durus. Asale penting salat iku. Alat sambung tali cancanan. Wong Islam sepanjang masih burun sholat belangkrahlah akan kembali lagi pun aku terpercaya sholat pasalnya seket terus kok kantun siti kantun sementen itu sing usul siti ketua DPR RI nopo presiden PBB munia jidan. Iya, kamu nak keliru. Kebanyakan awak kata yang putar-putar kaya kuntul. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tak setengalam dunia nak kau sangkut makan. Lah kau sakit kepanggil. Ya udah. Orang-orang yang orang pakai percaya sing orang gila. Maka sholatnya aja melok ning gangsal kudu seket. Nah, sholat kepingin seket apa kober acara seperti ini dan orang kober guyon mbek bojone ora kober kecekel komat terus agak marani komat ndepek komat.
nabi-nabi yang lain jauh dan ayat kira-kira pulang terus kerembuki pejabat gede itu tiga tahun kira-kira buatan merawai sesuai jenilah Nabi Musa itu jauh dan bukan umatnya. Lu kok usul demi kepentingan umatnya di Rasul makhluk terbaik anu usul akan di Nabi dengan korting lu kan di Rasul kok kerso dalam tangkap tadi terus pengayom dan pengayom pengayom karena enak nyanyian yang paling enak itu ya bareng deh uribe ayam rumongso aman kita ciptakan dulu aman kita ciptakan rumah tangga aman kita ciptakan Indonesia ma aman itu ayam orang-orang maling ngomong rasa dikancik orang-orang copet nganggu gelang aman nah copet apa kudu gelangnya karet untuk menghentikan copet gelang karet ini diparingi merang beri tasbih kertasnya patah polres di sosare polisi aku gue dibakar mas gopo ngerasain dulu bantau makam ibu bujung pula yang nama Dina tak takoi ada orang yang penjara yang pengen mas ya bujung umumnya saya cukup mas Sarobudi aman menurutnya aja merupakan so aman kita ciptakan Indonesia disangkan Indonesia paling luar biasa selain negara Indonesia tidak ada seperti ini acara waktu itu Bapak Bupati rana ya disukai jagung padahal rana kopi rana saya bawa sendiri paling-paling kopi santan kalau enak kopi santan kok enak nak jajaran mereka jago nyanyi lagi sosok nyanyi padahal demai pepe duju ngerontok no dosa pepe begengge ngerontok no bondo itu malah tok kan bisa bulut kaya halus salah orang terdias bluron blu-blu ya Allah pun ini malah dia sholat ya siji-ji mestinya nyanyi senaya dulu ngarani bukan sholat ya nopo gronya sikit malah sebenarnya jiji ini pengen ngebrutno Indonesia mondok yang kapal kok angkat sekolah paham itu berangkat tenggini Indonesia nih Jawa kecelik kecelik bahasa Indonesia nih nopo Pak Kapolres ah Kapolres orang-orang bosan waduh kalau pertahanan apa bahasa Indonesia ini? Ngempet apa? Nggak tahan itu sok kau nyambut tak nyenek menteri pertahanan itu sok menteri perlempetan wazir tiba ada nih ngomong kota apa iya Allah seneng ya? Jago kali gue seneng ya? Kesin pulang gue dungo, gue boleh utang gampang gue bayar utang gue gampang tapi betul tak jajana bola-bola kumbrono saya masih kadung utang monggo saya masih kadung insya Allah nah utang yakin insya Allah panjang umur harus utangkan itu dalilnya ono bangun tadi buji bangun dalilnya ono dalilnya akri utangnya apa kok panjang umur di dongamu sih mutangi mesti direk bayar tapi dipateni saya di rumah kebatal tante aku di boleh buka ini ya untuk sholat semua alat sambung bahasanya saya ini alat jigo ngebet mulai apa laporan ngambung Gusti Allah kok ngamuk ngebet nah itu pada pesantren itu madrasah dunia pertama kali awal wajibin halal insan ma'rifatul ilahi bistiqon dan kenal Gusti Allah nah kenal nah ono apa-apa dikabari terus apa tak Gusti kalau nandur pari maka untuk tikusnya buat enggak nandur lu kurang nembur Gusti Allah orang apa nandur pari diwe orang mau hujan geremeng
Udan grimis ngoceh. Udan kok cerat-cerit. Untung ora ditekok ndak sesine. Konten sing dipanen tikus, kok salah kok dikeki. Apa? Setrum. Buka kasar di tangan mamuk sudekah. Nanti jadi nonton pokoknya. Saya tahu nih, nah kalau pokoknya mau jadi. Nah kalau kok jadi nih belum saru. Ketemu kiai-kiai, baku nih aku yang selama nyaran. Nggak apa-apa. Di mana umumnya deh, pulang tiga ini. Napa itu? Tiga ini, peker. Makin, di rob ini, gak udah makin aku di bodoh nih dari Singapura ini. Bisa dijak berbahannya orang. Sempurna di sisi, alfnya apa? Mobil gua tak berangkat. Wah, ini kejengkek kayaknya. Indonesia sana aja ya. Dan emangnya jagung kali. Sampai nak sering kali jagung kali. Kalau seneng sesuai metu kok polisi sampai. Aku jenderal udah. Sama nari bunah. Ini kalau tulisan bakso jenderal. Aku sudah ngamuk pernah ngantek ini bakso kiai alas gue ya. Jenderal kok mau gue merek bakso. Masya Allah Indonesia. Tumpah darahku tercinta. Lu kok ini jadi tuh udah. Sholat deh, intinya nih. Alas sambung utawa HP. Nomor Gusti Allah 24434. Terus kalau takut, sholat itu wajib, nopo butuh. Nomor dijawab, tulus ya. Sholat itu jadi wajib, nopo butuh. Nganggu helm dan pakai helm wajib, nopo butuh. Lu saya tahu lu saya, jangan bantah dulu. Nah, apa kau yang bojo? Sampai yang dikai rasa jawab. Jangan memberi nafkah belanja wong wedok wajib atau butuh? Wajib. Apa nek? Ngaji? Wajib. Wong nek diurus nggih. Salat? Berat boten? Bayar pajak? Berat boten? Setiap wajib pasti berat. Tapi nak butuh untuk harus senang, pendek. Nak mungkin percaya, tes. Apa tak kalau utangi duit? Ini dong, 10 juta. Jumbo jam telu bengi, udang gede, listrik mati, gudok makin terkenal. Datang gak? Datang gak? Talanan juga cari gak, mas aku tunggu neng cumpleng. Jam telu. Datang gak? Tunggu neng rambut gunting, datang gak? Bener lah. Jajal ada suara. Assalatu khairum minan naum. Garwane gamblok. Nututi assalatu atau mempertahankan penggamblokan. Umumnya wong. Ampun segera umum. Iya ngerti buat, ngerti ya, tetap di masjid. Iya gue lagi bocor. Jeng tua aku tetap neng masjid cong yang bujumu tua. Bapa, dan kemana sholat di nonton? Non, lu, enten marani BRT nanti telat wongi. Aduh ketemu non, enten. BRT itu pinter. Itu rambut jajil ya, bengi rawan itu lu. Kamulah mbak ya BRT. Ayo, kalau lo kenang dewa kok Gusti ingin rezeki yang ke atas. Lo kok lagi bikin, ya lo rezeki kok akan juga apa? Ini banjir lo. Kalau kali bujuk pulang batu ngawas, oh macam. Mora pati rumah kok kebeke kalau bujuk tak cerita nih. Gusti Allah, mohon lo mau ya. Ya kok lo mau, banyak di buah lo wajah. Ngedap kok. Dek pipis ya nih, kok lo mbak bujuk nak mentala ya nih. Bujuk menang. Ya nak boleh tuju, juga ada pinter sing wedok, kopior. Sing wedok pinter online, sing lanang rambutnya langsung putih. Ya Allah. Gimana nak sholatnya saya? Semuanya kan saya. Ngerti ya? Bukan yang tidak terkata
kadang-kadang ini kalau di bareng wonten pengajian nerangno sore-sore ora dicontoni. Sing dianggap sore itu rumahsane Kiai Kapale. Padahal bupati bisa soleh. Pak Kapolres bisa soleh. Pak Dandim bisa soleh. Petani bisa soleh. Bisa soleh. Kayak-kayak kesane ini waktu kaji mabrur semungkur kok malah penggalangan. Wahnya nanggap dandu disudahi sumbangan orangnya itu madut. Sesuatu nanya ini malah so, malah mabrur nih. Ini mana? Mari kita joko kemabulan ya. Kemabulan lah joko muncul tapi ya. Nampak nak sampai jam 10. Tapi ambat ini. Aku lagi apa mau joko? Cinta tak kau mau mana? Ya ini jaran terus aja. Dulu, sholat ya? Ya? Nah, kita itu kurangan. Benar sampai miringnya. Perangin Allah Ta'ala nyediani wajib berperdu untuk sing sunat. Wali-wali kata ini, sekalian. Ya? Jangan nanti yang mengerti, bahas sholat misal. Ya Allah, aku sudah rindu. Menunggu ingin ketemu. Menunggu subuh terlalu lama. Oh, ngomong menunggu. Pas aku buka, dia bisa melok jamaah subuh, tak kei rokok. Itu betul. Aku buka lo piala dunia, ya tak kei rokok. Oh, ini kalau dua, tiga ini, corona gerimbang. Padahal corona itu yang dua kiai, yang itu 600 sih. Karena bensin muda gerimbang, haji gerimbang. Nah, orang gue turu, agama gak ada berat. Sholat bukan sholat, cuma neng, minara. Kanjeng Nabi wajib swarga, tapi sholat ngantos bengkak. Enten wong mriki sholate gringingen. Onten bandal 3 minggu. Kok guyu ya? Mata sholate selayungan, jalur rezeki sing kathah, sing gampang golekane, kula yo muni nyopet aku. Loh, desane rumah tanggae panteng, rumah tangga kok dibuka didono ngomong, ya Allah, nggih. Diwarai Kanjeng Nabi, bu, bu, bu. Sholat jenis sholat kajat, orang Jawa karena sholat kebutuhan, usul sunatal kebutuhan Allah buatkan. Sholat gampang, ampun diberi sulit. Niat ingin sholat duhur, perdu pun, arba barang murah apa loh, malah pas dia sholat. At-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah. Nggak dapat cucu kalau dibingkang at-tahiyyatu wassalam. Ya Allah, dan sholatnya kemendak jangan sampai sholat Pak Bupati sholatnya betul kayak pulang ada Kapolres sama Pak Kapolres Dandim mau suge dan Jumatan ke Wiridan kesuwe salam langsung kondur kebetulan Wiridan, memang suge kok ke Wiridan langsung Kapolres ke Wiridan, nggak perlu. Betul dah, ngaji kan enggak betul, udah keluar. Enggak polri ya aku. Dunia itu kan, soalnya kan Indonesia ada pancata. Kalau mirenakin Mbak Rizki, dan kita pakai pancai Pancasila, dan gini kita punya pancata. Dapat belum? Dapat belum? Dapat dah? Dapat enggak pernah manggil saya? Tarik tarik belakang ni, Pancasila undang-undang 45 harus kita junjung tinggi, orang apal sama-sama ada seni dengan uang berirama, ada asal apa yang utama, kapan-kapan dah. Ibu nyanyiannya Mbak Bisri. Kalau itu apal nih yang dikenal Mbak Bisri. Ya, saya punya pun Datuk Nama Sarip urang-urang keadaan mas. Pemerintah kita selalu mengatur. Nambahnya kompak. Negara kita dengan teratur. Orang yang lalim garang pencuri. Pencuri kok pencutok? Dicegah meski
beroknum menteri merasa jadi mudah masuk murah so terbangi bisa enggak deh kayak kami bisa dicoba aku tak muni segera tok ya yale buka apa kena apa mabos paling-paling aja kok tinggal Bali, Jawa ini udah gampang muridnya Sunan Kali wis terkenal dengan Sunan ngono lainku tetep tonggo pulang bang di, masak ini masak diurin Sunan Kojo aku Sunan Tengah Kojo, Sunannya Sunan Kojo jadi kan apa Kojo ya? Kojo itu mau gendak iki wis sampeyan ngono kula kula menghibur ta mboten pengajian ta Indonesia soalnya Indonesia ndak bisa kayak begini alhamdulillah apa kan Indonesia apa semua kok nanti muni kelaparan berarti salahe dhewe nanti poso 40 dina ora mangan salahe dhewe nyampe leleh salahe dhewe ngoten Bu Bu kalih kiai-kiai wong ngantek hormat wong meninggal nah kalau mau tadi Nabi bolone ya berarti nanti kan kirim duho wong kuburan duki betul sengirim sih sengitar mau sih malaikat enten macet yang gede bakangan ya Allah ya pun senese umatnya jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam betul dipanggi sholat katus pulau panjenengan tanda syukur ya ya gelombang kepapal utah kapal medigo ngebut no Indonesia ternyata kecelik gue lagi mau sholat dan kita betulnya itu sebayang bapak tak bingung kek gak ada ngono ke jenis apa sebayang bingung nyembah parang sayang sing moho Gusti Allah maksudnya nah gue lagi mau sholat mesti rana sehingga langgar kitab sadunya betul-betul sing jenenge langgar juga sing jenenge kiai orang dan ini kiai malin mudaris mursyid betul-betul bingung mau keluar akhirnya balik nih tanda nih duduk-duduk mau Jawa lu ayo di Gowa Arab ayo digarap bu dikitan kok apa teh enggak jajan tak betul saya diangkat jajannya ini berita aku nih apa? Ngecili itu dan ya jajan gue kuria ulama nur apa ini? NU Tanwiliyah Pelaksana NU Ustazah Penasehat NU Muslimah Ibu-ibu NU murah keliru terus lagi tanya Bapakku NU Ibuku ada ni, anak buah pak mata, pelanang itu kau NU karo, tidak kebunjung karo kau tutup bok. Muslimah kakak Ansor Banser mbak Yuku, tahlilan pas malam, itu bisa mulai tahlil bakal. Nah bujuk lo patah dah, aku balik ke muslimat mah. Panggule masak. Makan botak waktu. Pada jangan ku ada ya. Nadatul ula. Waktu mana baris kan? Ada ya. Nadatul. Pernah dari pemudi. Apa perlu tak semua ni? Berguna bagi lo. Menjunjung tinggi. Terus dong, baca ya wanita setia saya minta kenapaan udah kayak dia berharap menuju masyarakat baca ya berasas bersendi rentek batu nih alusun menuju
apa deh? Menjadi mawon intine sholat, mangga make sholat wajib apa butuh. Kalau sudah meningkat akan menjadi kebutuhan luar biasa. Sehingga malinge napak kok bojo. Iku nak mene wajib, ya berat. Untuk duit 100.000 ae, aja mulai dalane rapet rusak golek terobosan nemu bakul kopi. Mener-mener kaya babon ngendok. Mencet-mencet ngampir. Umumnya wong mboten jenengan. Ini ora umum kabeh kok. Ngene iki wadah-wadah kok ana ora umum. Kira-kira duit 100 dugi. Bojo napa dugi? Lah, pun ra. Terus wajib kalah kalah kebu. Pakai helm apa dan tadi? Tadi celotet kadan. Ada polisi. Nah kebutuhan itu betul betul. Kalau pinggir rata nama tanggulannya kelopor rata, mangklung tempat tenggelatan. Saben detik rontok. Tuku helm dhewe napa ngenteni peraturan polisi. Pantai ini. Ora mungkin sampean. Ya kelapa dhuwur, kelapa dhuwur. Kelapa dhuwur saiki mboten enten kelapane, Pak. Kulo biyen pidato tau. Saya kersa degawe rebono mobil, nang kancane dibuka kok. Kudune kan ngenteni dibuka. Dibedol kancane. Kan si pondok terlalu tak juru di kuadrat. Mau berlatih tak perlu mau nasegoi segota. Kalau kamu ramu, jangan mengusir segota. Ia bantah kepian gas kuat. Isunya tak penting. Aku tu mau nasego, sak lame, sak bakule aku. Bisnis kisah deh. Untuk jalur isara, anakel yak bibir isara atau sunan. Sunan Kudus sampai nego berbengkare, ya kilo tekan dari Gusdala itu siji, wah Gusdala kok siji nak kata si Maya Elkada piye, betul kan kerja ini betul kan amo, terus dijak di lok wayang kalau betul kan cekah, jak di lok wayang, oh dia jarang itu mobil, kan nyepengi, padane Sunan Kudus terus mau comberan luar kota tenda jalan dan tenda badan, ya di badan malam dan malam. Terus tekan banyu, wajah delok, wayang, berberber, terus senang, muncul tak kocok, api, api, cari. Lu sayang, dalamnya kok mau si jijanya dobel, wano, ah, maka nak tukalan. Wajah sudah mulai, ngaji bian nonton, tak mulai dengan cerita kok, di pulau wanya pandemi. Pondok lecah kok, buat kecil, kan buka, beri kok katanya buka, ya ngalah, ronor, apa sih. Karena bukan ngaji-ngaji, lah sunat kali jogol kalau sunat gunang kekok-kekok, ya jadi wali kalau lalu sambil kodol harus datang Nabi Kintir, itu dulang nama sama nerang kok kodol gunang, apa kok ada yang makan nabi asyara ibu kodol kala kasini ya tibi kulit sana di marah lada perangan mana, wah nah setahun ditilai itu kok di dalam, mau kodol tau wujudnya kok jadi sampai mana tibi terus, bikin bisa mana tibi ya pite-pite war mana pite war dalam jalan satu kocok kondir, kok kondir kok? Bicara potong orang yang takut, mana ke papa artinya? Mana ke belum dipitek aku uangnya kan ini rambata berarti rambu jen mana ke beta? Kok beta? Zaman kajian Nabi rana mana ke? Dan saya kira beta zaman saya ini ke zaman kajian Nabi rana itu kenapa zaman kajian Nabi ada pengajian kayak jagung loro? Beta bapak-bapak bina, ampun ngotong, nanti gak keploro nah kalau ngotong, talir ngelak sama ngelak ketua Endo di Batak dan bisa gak keliru, gengsi cemplungan rokok dia itu aneh lu malaikat yang nyemplung lo dia itu saja aneh pertanyaan ini wajib melangir calon perangkat ke rokok ya kita ngotong, bukan kita berantai kita izin kita meyakinkan dan rokok ada Indonesia kok ada rokok lagi tak kaya wartawan kenapa ngomong kok galak-galak karena enggak rokok ya kok bisa orang rokok itu terus tangkepnya ngonceng gajah ngomong lanang sih rokok
Jamu bojo Rizki ora jegira. Ora nang tongak-tongak kok gecek kowe piye? Para kok kan gak. Ora nang tongak-tongak. Cacat apa boten? Ha? Kula tak dilokno tapi oleh ngelokno ora dulu ngono ora jombang. Dalil kok ngimpi apa kok Samsung? Amenmu metrano koreke dadi penting neraka iku mondoke ning ndi ya. Langsung aku muni ngomongan dhuwur serbane dobrok. Manggo coba aku ya ketok cilik mbak ya. Wis tak nyanyian yen isih kotor ati. Nak kotor gampang kabujuk anak sumpara Sparto kok kentekan korek. Bangkune nek kelompok dhuwur piye? Seramane Indonesia ngeten iki nggih. Ya sing dhuwur kaya Pak Kapolres, ana sing ndek kaya kula. Nak imami trawe tetep nilai kula. Dhuwur-dhuwur iki nak imami trawe ra pacar aku. Wong dhewe mentolong aku wis jengking wis banget. Trawe kok cepet lincah, Bos. Mula ini gak bisa khusus, lho kira tau ngelotong setan kan. Anak buah pula itu sacet-cet katanya. Ini pun gak tau gajaran cengedok kowe ini. Hei, itu semalai orang. Bakat deh. Ujuku takut ini. Kapan takut ini? Lo baru maghrib sholat ngecol. Rami ini gak enggak, kata aku nakal sedia. Jamaah itu rembuka. Itu kan jadi makmon, bebeknya makmon. Barang imam yang suruh kok etika lebih jauh umi kok imam menjaya gegara di pintar jahe pasal dia maghrib langsung buka untuk kesunatan nih untuk bonus nanti nanyaran juga ke orang tua nih iya iya buka cuman kalau tak sholat sih ini orang tua aku bercah-cah bercah ini kok mesti ngimpini sertifikat bercah ini apa sih gampang lah boleh sekadar ibu termasuk ya bu ini diciptakan uang uang meja kok dari sekolah kok semua ngintip bojo saya betul kulah yang bisa mentok apal Quran bukan wangi kenapa aku buta ya masih 20 juz kenapa kan perdu mawon tuh rame gue ngurmati sing kaku nak perlu beri gigi gaji dan berat buta masuk surga, bebas pilih tahu apa, mau polisi mau melet toli kok serang gadep sholatnya gak boleh lama-lama dan polisi yang semua orang jualin jengkeng aku ya menang asing protes kan nyatip pulau dan aku mau melarat-larat sholatnya suwi berkemulia rana apa-apa cekotnya lagi aku suka kok ini ngecut kok suwinnya ada karuan khawatir lah ada ngomong ada boleh utang ngomong aku mati tak utang tak tulis ulang tak tulis utang 1 juta bayar saya mau 1.500.000 gitu aku gini kok orang haram orang ya kok orang haram ya orang mau utang kok aku tulis antah ya pak nonton ya Rangga jangan memaksakan diri sedang-sedang jadi nabi uang, ya bisa uang no uang ini pun segenan pulau di uang dengan deh uang nak tak terus no pulau orang uang dan pengatur dan Allah uang. Assalamualaikum warahmatullahi baik, hadirin kami hormati, dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Dr. K.H. Ahmad Mustafa Bisri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nek ceramah niku Kiai Sarafuddin. Di sampeyan niku ngalim mulane enak. Nek ora ngalim itu boten enak. Bakat agama mesti boten enak. Nek ora ngalim ora ngaji tambah harapan dengan ngalim. Nek ngaji iku ngerti nek agama itu kanggo nyenengno kawula ora kanggo nyiksa manungsa. Ya Allah Ta'ala paling agama itu nutup penakno nggo bahagiano manungsa Allah. Amen ya diteni mawon. Sing santai-santai guyon ora niku kowe iki sing ajine suwe. Kemondo antek manak niku rampun. Nek ceramah tapi nek dungo ngalahno mandine dungo kula. Jadi malaikat ini delok dungane ki mbah emu musah sik kesah. Soale angin. Mungkin mau ngulung iki to. Jadi dungo nek ngomong-ngomong ini aku mandi pak amin itu pundi-pundi pun semua ini pulang ini juga ini mandi mulai dan ini pun betul mau idah malik undangan untuk ngomong nah ini kita Pak Fahru Rasyid personnya kan juga tapi kawan juga atau bikin ini kerumuh yang pundi-pundi ini cuma aku mandi. Dan ini mumpung pula di kapan dulu beda orang mereka yang kapan dulu pula dulu paling mantik di Indonesia tapi kita kan jalan apa? Jalan aja lagi siapa mengawal kita kan jalan, kita jalan apa? Mumpung pula di dulu nanti sampean mau cepat nikah di besok di istawanya di mulai soya rasa moto mau cepat nikah sepisan iya tanah setah ini bin sholat merasa sampean tak kok nopo nopo kok sholat sampean cantem ada di biaya tak kok tak gerum ya bu mau cepat nikah sepisan iya tanah setah ini bin sholat. Nggih. Ing dalem maca ya kanastain ping 11 karo ngrentekno jalukane dhewe. Mergo wis menake ora mungkin dungane jalukane kok padha ora. Mungkin ning kono pengen dang dadi iso nyaur utang. Ana pengen dang iso naik pangkat, macam-macam. Kula nek ndonga niku ana umume ana khususe. Khususe gitu iya kana saen. Jenengan mangke ngrentekno. Apa basa Indonesia ini ngrentekno? Ojo diomongno ndak tanggane ngerti. Niki sing ngerti sampean tok karo Gusti Allah. Jalukan sampean nopo sing ngerti sampean tok karo Gusti Allah. Nalika muni iya kana. Paham ya? Jadi ini kalau mau sih ngasih nyawa utang minimal ya 5 juta ke atas. Ini utang mau kalau ngantar saya putus aku yang kondumo ya ngenyek sendiri. Kalau ini paling dhuwur teng PBNU ini mustasar pulang ini karena nomor suci mustasar kan dhuwur dia bukan dhuwur no utang 200 saya pulang bacot tenang. Jadi sing gede-gede pengen umroh, pengen macam-macam tu lah. Pokoknya sing sak niki niki sampean kira-kira sampean butuh nong banget. Sampean rentek nong nari to mojo, iya tanas. Tahu ke? Tadi sampean boleh isek jalur aneh ni.
Ojo ngurus mulia iya karena saya pakai golek-golek. Iya karena saya mampu ya enak ya. Mesti kata. Mesti. Nek nanti orang kasir penyunan jenengan. Iku kemungkinannya mau lo. Nomor siji sampai orang ngadil kalau aku. Wah, udah mulai ngelirik manti. Ya udah manti tenang. Nomor loro kemungkinannya. Gusti Allah meri makna jenengan. Kadang-kadang pengendara itu anggil lah. Wis duwe mobil, wis duwe sepeda motor. Bareng ana kesempatan njaluk sing mandi, njaluk sepeda roda. Ya kan tenang-tenang kuwi. Di premana Gusti Allah ake iki mau ndonga loro-loro. Sing mimpin Gus Musisan. Wis timbangan sepeda ontel dari besi tua tak hijauin gue dengan akhirat tapi dihijauin dengan akhirat jaluan sampean gue hebat makin tapi mesti ya tapi ini kita jomong lo rasa jomong itu nampu nampu ya yang cedek ya kan tapi orang pati mandi ini mumpung bukaannya ini terus tengaras mandi tuh orang tuh. Oh, Allah, hati ini kegendungan itu kapan ngomong? Ya hati dengan itu sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح العليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيت يا حفيظ يا جليل يا كريم يا رفيق يا مقيت يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مجيب يا مجيب يا مخي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
Ya Wajidu, Ya Majidu, Ya Wahidu, Ya Ahadu, Ya Samadu, Ya Qadiru, Ya Muqadiru, Ya Muqaddimu, Ya Mu'akhiru, Ya Awwalu, Ya Akhiru, Ya Zahiru, Ya Batinu, Ya Wali, Ya Mutahani, Ya Fadli, Ya Tawwab, Ya Muntakimu, Ya Abu, Ya Ru'uh, Ya Malik Al-Mulki, Ya Dal Jalali Wal Ikhtar, Ya Musidu, Ya Jamilu, Ya Ghaniu, Ya Muhni, Ya Malik, Ya Zahiru, Ya Malik, Ya Zahiru, Ya Malik, Ya Zahiru, Ya Nafiru, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badiru, Ya Baki, Ya Warisu, Ya Rasidu, Ya Shabun. Allahumma inna natruka bi asma'ikal husna kama amartana wastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri suratil fatihatil ma'azama wasatil masani bi barakal bi asma'ikal husna wa ismikal ma'azama. Allahumma la taja'lana fi masjidina hadha zamban ila al-gubarta wala hamman illa farrajta, wala aiban illa satarta, wala makruban illa nafasta, wala maridan illa wala maridan illa syafaita, wala dayman illa qadaita, wala jahilan illa alamta, wala dhallan illa hadaita, wala mursilan illa fakiran illa aghnaita, wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah, ya natalibun illa qadaita, wa ya sata ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang kemawon majelis menika nyuwun dhateng panjenengan Gusti kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan dados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kapuraken Gusti kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula wonten majelis menika nyuwun Gusti mugi-mugi panjenengan nurunaken rahmat asih sayang panjenengan dhateng Indonesia, dhateng bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia, rakyat Indonesia, khususipun pemimpin-pemimpin wonten Blora mriki Gusti, wayah tangi kegiatan nggih akan amanatipun. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, panjenengan paringi kegiatan lahir batin pemimpin-pemimpin kita sedaya mesti kangge sejahterakan rakyatipun. Allahumma ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kulauan saya, saya kulaikan di luar majlis ini kerjuan asma-asma panjenengan, ya Allah. Sedulur panjenengan, saya kulaikan di luar majlis ini mugi panjenengan kabulah tentu. Nyuwun Gusti, saya kulaikan di luar panjenengan kabulah tentu. Penginulan saya mereka sahaja dipunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita panjang paling ikhlas Gusti menampai sesuatu yang akan dipun perintah melalui Nabi Nabi Muhammad SAW dengan enteng hati ini sesuatu Gusti melampai kewajiban utami dipun kewajiban sholat ibadah dan kemanjangan mungkin sholat kita sesuatu bertenang mengatas kewajiban atas kebutuhan kita piyambak kebana hatlanan aswajina wa zuriyana ina kuratahin wa jana imutakina imama Allahumma tfa'anuna lakala wal waba wal wala wa swifan ya tarifat al-hikan wa syada itawan nikhan ma'adu aramin harma mabatan min baldatina Indonesia asrah min buldanil alami amma inna ta'ala kulisdi qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antas tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin ummihi wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.